Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Wase. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengganti background video tanpa menggunakan green screen di aplikasi KineMaster. Tapi sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Simak terus. Kita buka aplikasi KineMaster-nya. Setelah KineMaster-nya terbuka, seperti biasa, tekan tombol plus untuk membuat project baru. Kemudian pilih aspect ratio. Saya pilih 16:9. Lalu pilih video yang akan kita edit. Lalu kita potong-potong bagian mana yang akan diambil dan bagian mana yang tidak diperlukan. Besarkan. Lalu audionya kita matikan ya. Kemudian atur color gradingnya. Saya coba mengatur color grading. Saya pilih yang hangat saja. Tidak agak terang ya. Seperti yang ini, kemudian terapkan ke semua checklist. Jika diperlukan, atur kontrol kecepatannya biar agak slow-mo. Misalnya saya atur 0,5 saja. Setelah itu kita tambahkan musiknya. Terserah kalian saja ya, sisanya dipotong, angkas ke kanan. Kemudian biar mulainya kecil, turunkan seperti ini, checklist. Setelah itu kita save dengan mengklik tombol panah yang ada di pojok kanan atas. Ini aturannya tidak saya rubah, default saja, langsung di ekspor. Tunggu sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa video ini di like, di share, dan tonton juga video yang ini. Serta subscribe di tombol yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.